Oke kita lanjut soal nomor 15. Nah di sini katanya uh, seutas kawat dialiri arus diketahui uh, inya adalah sama dengan 3 ampere. Kemudian sudutnya sudutnya itu theta sama dengan 120 derajat. Mu 0 dan jari-jari r r sama dengan 60 cm atau sama dengan 66 60 ya 60 6, kali 10 pangkat min 1 meter nah besar induksi di titik P adalah berarti yang ditanya itu adalah B di titik P nah jadinya karena dia di situ ada sudut berarti ini dia tergantung dari sudut lingkarannya lingkaran itu berapa ya. Sudut lingkarannya itu berapa. Jadi, ya, e, rumus yang kita gunakan itu adalah di lingkaran B, di pusat sama dengan mu 0 i n per 2 kali R, ya. Nah, mu 0 kita adalah 4 pi. Nah, 4 pi kali 10 pangkat min 7. Kali i, i kita adalah 3. Uh, kemudian n kita, nah, n itu diganti jadi teta per 360. Nah, kita kan punya teta 120 per 360, ini artinya adalah 1 per 3, berarti dapat kita n-nya 1 per 3. Nah, nanti kita masukkan ke sini ya. Jadi, i-nya 3, n-nya adalah 1 per 3, per 2 kali r. 2 kali R kita adalah 6 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini boleh dicoretkan. Sama ini habis. Ini begini dapat 2. Ini, uh, terus, mana lagi ya? ini sama ini bisa dicoret nih. Ini min 6. Jadinya rapat rasanya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 per 6. Nah, jadinya itu adalah 1 per 3 kali 10 pangkat min 6 Tesla nah arahnya kemana berarti ibu jari kita menuju ke sini nah ini arah ikan nah empat jari kita menuju ke sini nah menuju ke titik P empat jari kita ya berarti ini artinya dia uh, gini ya nah berarti masuk ya masuk bidang berarti nah berarti ke sini empat jari kita ya berarti dia adalah masuk bidang kertas atau menuju bidang kertas Berarti jadinya B di titik P adalah sepertiga kali 10 pangkat min 6. Oh ya P-nya tinggal ya. Oh ya ada P-nya nih. P per 3 kali 10 pangkat min 6. Ada nggak ya? Nah, sepertiga P kali 10 pangkat eh, min 6. Masuk bidang kertas ya. Hmm, kok min 7 semua? satu per tiga, ya kan? Ini mainnya habis. Nah, seharusnya pangkat min 6 karena kan dia senti, 60 senti itu kan dijadiin ke meter kan min 1. Jadinya terus dicoret kan? Ini seharusnya pangkat min 6, berarti nggak uh, ada jawaban ya? Tidak ada jawaban. Ya, seharusnya pi per 3 kali 10 pangkat min 6 uh, masuk bidang. Oke, okay. masuk bidang ya. Ya, benar ya. i kan 3, ini habis. Ini 12, 12 dibagi 4 sepertiga 3. Ya, berarti nggak ada jawaban berarti. Eh.